Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Di video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara mengatasi nomor WhatsApp yang diblokir secara permanen oleh pihak WhatsApp ya guys, supaya nantinya bisa kita gunakan kembali. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nomor 082XXX diblokir untuk menggunakan WhatsApp. Hubungi dukungan untuk bantuan. Jadi jika nomor kalian mengalami masalah seperti ini, nggak usah panik. Nomor kalian masih bisa digunakan kembali. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Yuk langsung saja simak videonya. Untuk mengatasi nomor WhatsApp yang terblokir seperti ini, caranya bisa dibilang cukup mudah ya guys. Kita bisa melakukannya melalui dukungan. Tapi sebelum kita lanjut masuk ke dukungan, jangan lupa untuk mengambil tangkapan layar atau screenshot terlebih dahulu ya guys. Karena nanti kita juga disuruh memasukkan tangkapan layar atau bukti kalau nomor kita terblokir. Jadi harus kita screenshot terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita klik dukungan. Selanjutnya kita isi terlebih dahulu di bagian kolom paling atas. Jelaskan masalah Anda. Nah, ini tinggal kita isi sesuai dengan masalah yang sedang kita alami. Dan pastinya kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys, supaya channel ini makin berkembang. Jika sudah, terima kasih. Oke, kita lanjut. Untuk contoh penulisan kata-katanya, tinggal kalian tulis aja seperti ini. Yang terhormat tim WhatsApp, nomor saya tiba-tiba diblokir dan saya tidak bisa login ke WhatsApp. Mohon bantuannya. Nah, untuk penulisannya kiranya seperti ini, menggunakan kata-kata yang sopan. Oh ya guys, jangan lupa juga untuk menambahkan nomor HP atau nomor WA yang terblokir plus kode negaranya. Untuk contohnya kita tulis aja seperti ini. Oke, untuk penambahan kata-kata dan nomornya kiranya seperti itu ya guys. Selanjutnya kita tambahkan tangkapan layar yang tadi telah kita ambil. Oke, saya tambahkan terlebih dahulu. Jika kalian mengalami kendala seperti ini, nggak usah khawatir ya guys. Kita klik aja oke. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya kita akan diarahkan ke pusat bantuan. Jika tidak ada satu pertanyaan pun yang sesuai, langsung saja kita klik ini tidak menjawab pertanyaan saya. Kita klik yang warna hijau. Kemudian kita akan diarahkan ke Gmail ya guys. Oke, langsung saja kita klik Gmail. Nah, sudah masuk ke Gmail, selanjutnya tinggal kita kirim. Kita klik gambar panah sebelah kanan atas. Oke, selanjutnya tinggal kita tunggu sampai kita mendapatkan balasan dari pihak WhatsApp ya guys. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah dapat balasan, langsung saja kita buka dan kita lihat isinya. Terima kasih atas pesan Anda. Kami mohon maaf atas kebingungan dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh masalah ini.
Sistem kami telah menandai aktivitas akun Anda sebagai pelanggaran terhadap ketentuan layanan. Jadi kami memblokir akun Anda. Nah, itulah balasan dari pihak WhatsApp ya guys. Jadi intinya nomor ini atau akun ini melanggar ketentuan layanan dari pihak WhatsApp. Oke, selanjutnya tinggal kita coba ya guys. Nomornya sudah bisa dipakai apa belum? Oke, langsung saja kita masuk ke WhatsApp. Kemudian klik lanjut. Mantap. Untuk nomornya sudah bisa dipakai untuk mendaftar kembali. Jadi untuk proses pembukaan blokirnya berhasil. Nah, itulah bagaimana cara mengatasi nomor WA yang terblokir. Pi menurut Mujah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time. Bye-bye.